Halo guys, selamat datang di channel gue. Dan pada kesempatan kali ini gue akan membuat video cara mengisi liquid dari cartridge si Aegispus ini. Oke, mari kita mulai. Oke, mari kita langsung isi aja. Kita buka dulu cartridge-nya. Tinggal dipush seperti ini ya. Di sini ada logo push gitu. Oke, kita sudah mendapatkan cartridge-nya. Inilah cartridge-nya dan di sini ada shield dan kita akan membukanya. Ini agak susah ya guys buat kalian yang nggak ada kukunya. Oke, karena di sini gua gagal membukanya, jadi gua udah membawa ini. Ya. Ini adalah tusuk gigi dan kita akan cokel. Oke. Ya, seperti ini. Sudah terbuka, ya. Seperti ini sudah terbuka. Dan oke, mari kita langsung masukkan liquid. Di sini gua pakai liquid dari Uncle Joe. Ini rasa strawberry, liquidnya enak banget, dingin, dan karena ini rasa strawberry, jadi gue di sini deskripsi gambarnya kayak lagi makan permen kiss gitu deh. Nah, di sini cukup unik ya, kita harus mengisi cartridge ini sambil memiringkan, ya, memiringkan seperti ini sampai dia garisnya lurus. Garis yang ini lurus seperti ini. Oke, di sini gua udah isi. Nah, kita sudah tutup lagi cartridge-nya dengan shield-nya. Di sini bisa terlihat kalau sudah penuh. Nah, di sini kurangnya dia kurang kelihatan terlihat, jadi kita membutuhkan bantuan dari flash, ya. Ya, ada flash kamera ya, seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, ya. Lihat itu. Ini di sini ada kelihatan banget liquidnya. Ya. Nah, kalau masih ada sisa liquid yang di sebelah sini masih ada liquid, kelihatan liquid. Itu berarti masih cukup penuh ya, guys. Oke. Demikian buat video kali ini, video singkat kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi kesusahan untuk mengisi liquid ya si Aegispus ini. Oke. Gue juga pamit. See you next time.